Gökbori yang berarti serigala biru dalam bahasa Turki kuno. Dialah Muzaffer ad-Din Gökbori. Dia adalah putra Zeyn ad-Din Ali Kuçek, Emir Erbil. Nenek moyang Gökbori adalah Turkoman, keturunan Seljuk Turki. Ketika ayahnya wafat pada tahun 1168 Masehi, Gökbori yang berusia 14 tahun naik tahta menjadi penguasa Erbil. Namun Atabek Erbil, Kaymas, menggulingkan Gökbori demi adiknya untuk naik tahta, Zeyn ad-Din Yusuf. Gökbori yang masih belia diasingkan dari kotanya menuju Mosul, dan akhirnya ia menjadi orang kepercayaan Pangeran Zeyd Saif ad-Din Gozi Ibn Madud dari Mosul, dan ia diberikan kota Haran sebagai wilayahnya. Pada tahun 1185 Masehi, Saladin berkampanye untuk berperang melawan Is ad-Din al-Maksud, penguasa Zeyd di Mosul, dan Gökbori pun merapat ke pasukan Salahuddin. Namun Salahuddin jatuh sakit dalam kampanye ini, lalu beliau dirawat hingga sehat kembali di kastil Gökbori di Haran. Dan Is ad-Din al-Maksud pun setuju berdamai dengan Salahuddin untuk tunduk di bawah komandonya. Gökbori memainkan peranan penting dalam penaklukan Salahuddin atas Suriah Utara dan Jazirah, serta memegang komando utama dalam sejumlah pertempuran melawan tentara Salib dalam Perang Salib Ketiga. Dia juga dikenal sebagai Manafaradin oleh pasukan Salib. Setelah penaklukan Suriah Utara dan Jazirah, Salahuddin memberikan wilayah Erdesa, Urfa, dan Samsat untuk Gökbori. Dan dia dinikahkan dengan saudara perempuan Salahuddin, yaitu Alsid Rabia Khatun. Pada pertempuran Kresen 1187 Masehi, Gökbori diutus oleh Salahuddin untuk memimpin 7.000 pasukan untuk bertempur melawan kontingen besar tentara Salib. Tentara Salib berhasil dikalahkan dan penguasa Knights Hospitaller Roger de Molins mati terbunuh dalam pertempuran. Disinilah eksploitasi militer Gökbori dicatat dalam catatan kontemporer tentara Salib, lalu ia dikenal sebagai Manafaradin. Pada pertempuran Hattin pada tahun 1187 Masehi, di mana ia memimpin pasukan sayap kiri dan keponakannya berada di sayap kanan, Taki ad-Din, sedangkan Salahuddin berada di pusat komando. Ibnu Khalikin menjelaskan bagaimana Gökbori, Taki ad-Din, dan Salahuddin tetap berdiri teguh ketika para tentaranya melarikan diri. Lalu mereka berhasil mengumpulkan pasukan kembali dan memimpin mereka dalam serangan balik yang menghancurkan tentara Salib di Yerusalem. Pada tahun 1190 Masehi, Sultan Zeyn ad-Din Yusuf wafat dari kota Erbil. Lalu Gökbori mengajukan petisi kepada Salahuddin untuk mengembalikan warisan ayahnya, yaitu kota Erbil. Dan Salahuddin memberikan Erbil dan Serzur. Kini ia kembali memerintah di kota kelahiran dari warisan ayahnya. Salahuddin mengizinkan Gökbori kembali ke kota Erbil dan membangun otoritasnya di kota ini. Taki ad-Din, keponakannya, dipanggil untuk mengambil alih pasukan yang sebelumnya dikomandoi oleh Gökbori.
Gokbori memasuki Erbil pada Januari 1191 Masehi. Di saat Gokbori memasuki usia tua, datanglah musuh ganas dari timur, yaitu Mongol, yang siap menghancurkan apa saja yang ada di sana. Ia berkampanye melawan bangsa Mongol dan ia berhasil menghancurkan mereka di Mesopotamia. Namun ia jatuh sakit saat kembali ke kota Erbil dan wafat pada tahun 1233 Masehi. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1236 Masehi, bangsa Mongol berhasil menaklukkan Erbil dan kota Baghdad pun jatuh ke tangan Mongol pada tahun 1258 Masehi. Gokbori menjadi penguasa Erbil sampai kematiannya. Ia menjadi penguasa independen, tidak mengakui atasan selain khalifah. Dia adalah pelindung rakyatnya dari dua ancaman besar, Salib di barat dan Mongol di timur. Dia adalah seorang Sunni yang taat, dan ia membangun perguruan tinggi Darhadis Al-Muzaffariyah, serta membangun sejumlah rumah panti untuk orang difabel, anak yatim, dan para janda.